Assalamualaikum dan selamat petang pada YB IR Saiful Azmi Suhaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ini terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama tim media KTFC. Jadi untuk yang pertamanya kita mohon YB beri sedikit ucapan atau komen tentang kejayaan KTFC baru-baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kemasih Ahmad Tuli selaku pengelola untuk Kertih FC. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Kertih FC atas kejayaan pada pertandingan Terengganu Ahmad Tuli yang edisi keempat. Pertandingan yang pertama kali Kertih FC masuk untuk bertanding. Alhamdulillah, ke pertandingan pertama ini memberi orang kata anugerah yang besar kepada Kertih FC kerana telah menjulang juara ataupun memenangi pertandingan Terengganu Ahmad Tuli yang 2019 kali ini. Alhamdulillah, satu pencapaian yang sangat baik pada pertandingan pertama Kertih FC untuk siri yang keempat ini. Alhamdulillah, bermula 2018 2019 hampir 2 tahun kita dapat lihat satu usaha membangunkan sukan bola sepak giat dijalankan di Dun Kemasih ini. Bagaimana YB melihat perkara ini boleh memberi impak yang positif kepada penduduk dalam komuniti Kemasih Kertih ini? Alhamdulillah, kita lihat banyak impak yang positif dapat dilihat melalui penganjuran daripada program-program yang diusahakan ataupun yang dibangunkan oleh Kemasih Ahmad Tuli melalui pelbagai program bagi memastikan bukan sahaja terutama sekali di setiap lapisan masyarakat boleh bersama dalam pertandingan ataupun program-program yang dibangunkan, juga kita dapat memberi kesedaran ataupun kepahaman kepada seluruh penduduk terutama sekali komiti Kemasih Kertih bagaimana satu pendekatan baharu berkenaan dengan sukan terutama sekali sukan bola sepak. Di samping itu juga kita lihat usaha giat yang dibangunkan ataupun yang diusahakan oleh KAL untuk menyediakan pelbagai platform ataupun menyediakan platform untuk pelbagai segmen masyarakat untuk terlibat, termasuklah beberapa pertandingan ataupun liga ataupun piala yang telah dibangunkan seawal grassroots lagi menyebabkan keterlibatan ataupun penerimaan yang sangat positif oleh penduduk terutama sekali komuniti di Kemasih dan Kertih ini. Alhamdulillah. Jadi boleh kita sebut di Kemasih berlakunya revolusi dalam sukan bola sepak ni, YB? Jadi untuk revolusi yang dimasukkan dengan adanya liga tempatan sendiri seperti Kemasih Amateur League dan juga Kemaman Champions League dan juga untuk grassroots ataupun akar umbi ni, Kemasih Grassroots Cup. Jadi boleh YB ceritakan sedikit pasal di bawah KAL pasukan telah ataupun kelab telah berusaha untuk menjalankan beberapa liga termasuk liga amatur Kemasih Amatur League, juga Kemaman Champion League, termasuklah di peringkat grassroots melalui melalui pertandingan ataupun event Kemasih Grassroots Cup. Usaha ini dibuat dan disusun oleh KAL bagi mencungkil dan mengenalpasti bakat-bakat baru, bakat-bakat baru, bakat-bakat muda, bakat-bakat yang sangat energetik, mungkin yang tidak mendapat peluang yang sewajarnya diberi peluang kedua, ya, betul betul, yang untuk lebih terbuka, bagi memastikan pemain-pemain ataupun mereka-mereka yang boleh ke hadapan bersama-sama dengan kita terutama sekali dalam Kertih FC. Insyaallah. Jadi jika kita tengok melalui platform yang disebut sebentar tadi, ia telah berjaya mencungkil pemain-pemain yang mana telah mewakili Kertih FC sendiri dan membawa pulang piala Liga M4 ni ke Kertih, ke Kemasih. Boleh dikatakan projek ini telah berjaya mencapai objektif penubuhan awalnya, YB. Apa komen YB? Betul. Bermula seawal 2018, usaha kecil dijalankan oleh sebahagian daripada kumpulan bagi memastikan inisiatif ataupun
pembangunan ini dapat dibangunkan ataupun dibina. Kumpulan kecil tersebut telah berusaha membesarkan rangkaiannya, dan alhamdulillah 2019 adalah bukti hasil daripada usaha sama yang kuat, yang gigih daripada kumpulan melalui Kemasih Amatulik tersebut. Dan usaha itu akhirnya dapat mencongkil ataupun dapat mengumpulkan pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain yang baru, yang kuat, yang berbakat, bagi kita persembahkan di dalam ketih FC. Dan alhamdulillah buktinya dalam pertandingan Terengganu Amatulik 2019 ini kita dapat mencapai satu kejayaan yang sangat besar bagi kita, peringkat awal lah, satu langkah yang positif yang sangat baik untuk lebih baik dan terus berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Itu bercakap tentang skuad senior ya. Yang antara yang dikhabarkan untuk tahun 2020 atau musim 2020 akan ada satu liga yang untuk akar umbi ataupun grassroots, yang mana dikenali sebagai Liga Super Rimau, yang akan diperkenalkan di Kertih di Kemasih ini. Jadi kita sedia maklum Liga Super Rimau ni adalah satu liga yang mendapat pengiktirafan daripada FAM atau Badan Induk Bola Sepak yang tertinggi di Malaysia. Jadi ia juga adalah yang pertama kalau tak salah di Terengganu ni. Jadi apa pendapat YB dalam hal ini dan kesannya kepada kanak-kanak serta ibu bapa di komuniti ini? Alhamdulillah KAL menyambut baik inisiatif ataupun program yang telah diusahakan oleh FAM. Liga ataupun kumpulan daripada Kemasih Grassroots Cup telah dievolusikan ataupun telah dikembangkan untuk ataupun disebut rebranding lah, rebranding kepada Liga Super Rimau, daripada Cup daripada Cup kepada Liga. Alhamdulillah. Okay. Dan Liga tersebut juga telah menumpukan kepada beberapa peringkat umur, termasuklah seawal umur 8 tahun, ada di peringkat 10 tahun dan seterusnya 12 tahun. Alhamdulillah, kita yakin melalui pengalaman ataupun melalui rekod selama lebih kurang setahun lebih Kemasih Grassroots ini beroperasi, kita yakin kita juga mampu untuk bersama dalam Liga Super Rimau yang dianjurkan ataupun yang dikelola oleh FAM tersebut, insyaAllah. Hari kepada senarai Liga-Liga Bola Sepak yang akan dilangsungkan di Kertih tahun depan, boleh dikatakan ia meliputi banyak sektor umur dan lapisan masyarakat. Bagaimana YB melihat ia mampu untuk menyatukan penduduk setempat dan sekitarnya, dan sekiranya kita boleh tahu senarai program-program untuk 2020? Kita melihat sukan adalah salah satu daripada pendekatan yang sangat baik untuk kita satukan ataupun kita memasyarakatkan keterlibatan semua pihak. Justru bukan sahaja peringkat pembangunan dari umur mungkin 7-8 tahun, malah peringkat senior, peringkat veteran juga seharusnya kita ambil cakna ataupun kita libatkan bersama, supaya ia melihat keterlibatan yang lebih menyeluruh. Alhamdulillah, bersama dengan KAL kita telah menyusun beberapa liga, antara lain di samping Liga Super Rimau untuk kanak-kanak bawah 12 tahun ataupun kanak-kanak 12 tahun. Kita juga akan menganjurkan Liga Remaja untuk pelajar-pelajar atau anak-anak kita umur 14 tahun ke bawah, termasuk juga untuk anak-anak di bawah umur 16 tahun. Selain itu, Liga Amatur Kemasih sebagaimana yang sedia maklum telah masuk tahun kedua, dan kita akan teruskan untuk tahun seterusnya yang ketiga nanti. Kita juga mengambil maklum untuk supaya korporat-korporat juga boleh terlibat sama dalam liga-liga yang kita bangunkan juga. InsyaAllah, liga korporat akan dianjurkan. Kita akan anjurkan juga satu liga korporat. InsyaAllah. Kita juga akan memastikan sahabat-sahabat veteran kita boleh sertai sama dalam usaha baik ini, dan insyaAllah kita akan teruskan juga untuk membuat satu liga untuk mereka. InsyaAllah, liga veteran akan dijalankan. Di samping itu, Liga Amatur Terengganu akan kita terus sertai, dan insyaAllah kita akan terus kepada Liga Super, untuk tahun 2020, insyaAllah. Melalui platform yang disebut di atas tadi, liga-liga yang telah dianjurkan selama sepanjang tahun ini telah berjaya melahirkan pemain
ataupun mencukir bakat yang kini mewakili skuad KTFC untuk diketengahkan. Boleh dikatakan projek ini telah berjaya mencapai objektif kewujudannya. Boleh YB komen? Liga Kemas Amatur telah masuk ke musim ketiga tahun depan. Sudah untuk tahun 2020 nanti. Sudah pasti di samping penumpuan-penumpuan yang sedia ada, kita melihat bahawa penambahbaikan perlu dijalankan, terutama sekali pada kualiti yang kualiti pasukan yang terlibat, juga kualiti pemain-pemain yang akan bersama dalam pertandingan tersebut. Betul, kita menghadkan setakat ini penyertaan kepada 8 pasukan untuk pertandingan tahun 2020 nanti. Namun kita rasa penumpuan yang lebih perlu kita berikan kepada kualiti. InsyaAllah kita berharap pasukan-pasukan yang akan terlibat dapat lebih meningkatkan kejurulatihannya, sistem latihannya, juga boleh mencungkil lebih ramai bakat-bakat baru, terutama sekali golongan-golongan muda, bagi memastikan kualitinya lebih baik. Termasuklah mungkin pasukan-pasukan tersebut boleh mengenal pasti kaedah-kaedah dan cara yang lebih sistematik bagi memastikan pasukan-pasukan mereka lebih berdaya saing dalam perlawanan untuk musim yang ketiga nanti, insyaAllah. Kita juga melihat kualiti tersebut boleh dilihat dari segi bagaimana standard penyertaan ataupun standard pemain-pemain yang lebih baik, termasuklah bermain dengan lebih selamat, kerana sudah pasti untuk mereka masuk ke peringkat yang lebih tinggi, mereka mesti dan perlu untuk lebih baik berbanding dengan pasukan-pasukan lain. Selain itu, pengurusan pasukan adalah antara faktor utama lain yang mampu menyumbang kepada pembangunan ataupun pembinaan pasukan yang lebih berkualiti. So, pengurus-pengurus pasukan lebih perlu berinovasi lebih baik bagi memastikan tujuan dan sasaran untuk kita membangunkan dan mencungkil bakat-bakat yang lebih baik ini dapat kita sama-sama capai. Justeru dengan lebih menumpukan kepada kualiti tersebut, kita yakin insyaAllah kita boleh mendapat pemain-pemain yang lebih baik untuk ke TFC bagi pertandingan-pertandingan yang seterusnya nanti. InsyaAllah. Okay, sehubungan dengan itu, apakah sokongan atau bantuan daripada Kerajaan Negeri Terengganu dalam membantu mengembangkan lagi usaha-usaha yang sedia ada sekarang supaya menjadi lebih kukuh dan lebih besar pada masa depan? InsyaAllah, saya pun di peringkat Dewan Kemasik mengambil kira ini adalah satu usaha yang baik dimulakan oleh komuniti KAL di peringkat Dewan Kemasik. Seterusnya, saya yakin usaha ini sudah pasti akan terus dibantu ataupun disokong oleh pihak Kerajaan Negeri supaya inisiatif yang baik ini dapat terus berkembang, bukan sahaja di peringkat daerah, malah boleh ke peringkat negeri seterusnya, peringkat kebangsaan, insyaAllah. Terdahulu, sebagaimana sedia maklum, Terengganu Amatulik mendapat sokongan yang baik daripada Kerajaan Negeri Terengganu Amatulik pada siri edisi yang keempat, terus diberi sokongan oleh Kerajaan Negeri, termasuklah menyediakan tempat lokasi ataupun padang yang sangat baik untuk mereka bertanding, di samping sokongan-sokongan lain. Saya yakin juga di bawah Kerajaan Negeri juga usaha ini merupakan usaha yang baik bagi evolusi sukan pada kata pendekatan baharu. Kita terdahulu mungkin lebih pada cara lama. Okay. Justeru kaedah baru, pendekatan baru ini sudah pasti akan mendapat sokongan dan dukungan yang baik daripada Kerajaan Negeri, kerana sudah pasti akan dapat membangunkan lebih ramai pemain-pemain dan tenaga-tenaga pengurusan yang berkaliber yang lebih baik, yang lebih profesional dalam pembangunan sukan bola sepak terutama sekali negeri Terengganu ini, insyaAllah. Untuk yang terakhir, boleh YB berikan kata-kata akhir sebelum kita mengakhiri program kita petang ni? Terima kasih kepada pihak KAL kerana dapat bersama kita dalam perbincangan atau perbualan pada petang ni. InsyaAllah, saya akan terus bersama KAL bagi memastikan kita terutama sekali di peringkat Dewan Kemasik dan juga Kemaman dapat mencungkil dan membangunkan lebih ramai pemain-pemain
pengurus pasukan, jurulatih yang lebih baik bagi memasti kita dapat menyokong usaha MUNI dan baik ini, insyaAllah. Saya juga terus mendoakan atas kejayaan kepada KAL untuk terus membangunkan dan menyediakan program-program yang baik untuk pembangunan, terutama sekali orang-orang muda yang sangat baik dan sangat berdaya saing nanti, insyaAllah. Jadi YB, kami mengucapkan ribuan terima kasih dengan kesudian YB meluangkan masa bersama kami pada petang ni. Jadi semoga usaha ini kita akan beri manfaat kepada semua pihak, baik pada rakyat maupun kepada pihak kerajaan, dan seterusnya memberi satu impak yang positif kepada keseluruhan peminat-peminat bola sepak di Malaysia khasnya, insyaAllah. Baik, terima kasih, insyaAllah. Baik. Sekejap.